Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada semua yang hadir ke Stadium UPN. Orang macam tak ramai tapi bunyi meriah juga tu kan. So kita mungkin tak sesuai kat sini. Kita dekat sangat dengan speaker. Kita kena pergi depan sikit. Alright. Saya ada kawan saya Fatin. Saya Ao dan juga Fatin daripada Harimau Malaya. Kalau anda ada tengok Facebook Harimau Malaya, biasa tengok muka Fatin ni. Alright, so Tin, apa yang best untuk kita malam ni? Hari ni kita akan berlawan dengan artis Malaysia, betul? Sebentar lagi ada perlawanan pertunjukan antara Hari Ni Veteran menentang artis Malaysia. Siapa artis-artis yang ada, Tin?
Di macam dah nampak dari kumpulan Zero. Wow, Syarif ada, Syarif. Atu ada, Tomok ada, Tomok. Tomok mana kat tangan? Tengok gambar ada Tomok, so kita harap Tomok pun ada, okey? Tapi sebelum kita nak pergi jauh, kita nak bagi tahu anda semua, malam ni kita ada hadiah-hadiah hebat untuk anda menangi melalui cabutan bertuah. Antaranya ada 10 hamper dan juga 3 buah telefon bimbit. So, siapa yang nak join cabutan bertuah, anda boleh beli nombor tersebut dengan harga RM1 sahaja. Tempatnya dekat bawah tangga tu, dekat main entrance tadi ada akak pakai baju hari ni warna kuning. Nama dia Kak Erin. Jerit je dari jauh. Kak Erin, nak beli nombor. Beli nombor RM1 tapi pulangan dah handphone eh. Yeah. Berapa kali ganda banyak tadi eh? Banyak. So, untuk anda yang nak cuba, mana tahu dari RM1 boleh dapat handphone, boleh turun ke bawah. Ada balang yang dalamnya ada bola, colourful. So ada Kak Erin kat situ, boleh cakap saya nak beli nombor bertuah. Alright, nombor kita akan umumkan pada hujung perlawanan nanti, supaya you all tak balik awal dululah. Hari ni hujan lebat kan. So dalam hujan ni game bola best tak je, biasa? Yes, so okay je, lagi sedap tengok kot. Lumpur-lumpur, basah lagi. So kalau nanti ada artis-artis korang yang korang minat main bola, dapat bola, dapat skor, sorak lah lebih sikit tu, Alin. Alin minat ke Tomok ke? Rahsia. So nanti kita tunggu perlawanan pertunjukan yang pertama antara Hari Ni Veteran dan juga artis Malaysia. Kemudian diikuti oleh perlawanan Hari Ni FT menentang Bujangga FC. So dua game yang menarik, Alin. Betul. Lagi-lagi lawan dengan artis Malaysia. Ingat yang ada artis ni tak boleh main bola. Sebab aku dengar yang salah seorang player tu, Aidil, husband Pacha Sanda. Siapa yang tak kenal tu husband Pacha Sanda? Dia actually dapat offer untuk main team entry juga. Kenapa dia tolak? Adalah sebab-sebab dia kan. Tapi dengar juga tadi Cody ada sembang, dia kata team artis yang turun malam ni memang yang boleh main semua. Fui. Kita pun kalah kot tau. Kita try lah, kita join lah. Jom. Kita join team veteran lah. Okay, so sekali lagi kita nak umumkan kepada anda semua yang nak dapatkan nombor bertuah. Turun bawah, pergi dekat Kak Erin pakai baju kuning, dia pegang box yang ada bola-bola colourful tu, cakap nak beli nombor. Satu nombor RM1 je. Okay? Kak Erin, mana Kak Erin? Betul, silakan, terus. Oh, tu, beli. Ini banyak-banyak. Martin dah beli nombor belum? Dah beli dah. Saya pun dah beli 10 ni. Harap-harap 3-3 handphone tu saya punya. Kita 50 terus. Okay, kita akan mulakan perlawanan kita sebentar lagi. Terima kasih.
Okey, sekali lagi kita nak ingatkan yang belum dapatkan nombor cabutan bertuah, cepat beli di bahagian bawah pentas. Jumpa Kak Erin pakai baju hari ni warna kuning. Nombor dah tak banyak, so cepat-cepatlah. RM1 je mana tahu dapat handphone. Kita ada cabutan bertuah 10 hamper dan 3 handphone. Memang lumayan lah. Takkan RM1 boleh dapat handphone kalau kat tempat lain kan? Dekat sini dia lain macam sikit. So siapa yang belum ada nombor bertuah, boleh cepat turun bawah sekarang ambil nombor anda. Fatin dengan kat bawah tu ambil nombor kan? Fatin? Fatin dah ambil nombor dah? Kita dalam... dah. Bagus. Berapa nombor beli? 50. Oh, iyo. Tak menang juga tak tahu. Orang lain tak dapat lah. Okay. Kalau nak kita jual balik RM2. Bagus. Business minded. Okay Atin, apa game yang kita nak tengok yang first ni? Malam ni kita akan tengok perlawanan pertunjukan antara hari ni veteran dan juga artis Malaysia. Sebab kalau macam mungkin ada antara crowd ni daripada student UPM. Sebab last two weeks dekat sini pun ada final M5 Nogori, di mana pasukan hari ni FT2 dapat jadi champion. Oi, so hari ni mungkin tujuannya nak raikan kemenangan mereka. Minggu lepas ada tim Raja Lawak. Hari ni dia bawa yang lagi power, artis Malaysia. Oi. Ya ke lagi power? Tak power. Mesti power. Tengok kita lagi. So sekali lagi, siapa nak cabutan bertuah sekarang, ambil sekarang. Dah tak banyak. Tadi saya tanya kat bawah, Kak, nombor banyak lagi tak? Ada sikit lagi. Sikit lagi. So sementara belum ramai datang, better korang pergi ambil sekarang. Kalau yang dah tak dapat nombor, cari saya. Sebab saya ada 50, saya jual RM2. Abang cameraman, jangan lupa gambar kita orang nanti ya. Kalau itu, kita punya game ni akan bermula sebentar lagi, bila-bila masa lagi. Ada masalah teknikal sikit tadi, so mereka sedang dipersiapkan. Kedua-dua tim akan turun untuk bermain walaupun keadaan hujan. Tin, rasa-rasa kalau hujan macam ni, macam mana aksi permainan dia? Sebab Fatin selalu pergi tengok Stadium Bukit Jalil, Stadium Satu Malaysia dah pergi kan? Betul. Macam mana game kalau basah-basah ni? Betul-betul detail kan? Sampai ke tu bos player semua ke? Cerita lah, kita ada bos kita Satya. Ni sifu saya ni dulu dekat Raja Lawak, dia yang ajar sini, saya. Sini. Hello. Sikit je dia bagi. Alright, so kita akan tengok sebentar lagi perlawanan hari ni veteran. Bos Satya main tak? Main sekali tak? Alamak, dia nak tengok Bos Satya jadi keeper. Saya lari mahu hujan, sujud macam tamu. Tak suka sejuk. So kita akan tengok antaranya ada Aidil Aziz, kita ada Tomo, Roy Azman, Atu dan Sharif Zero. Hei, dan lagilah nanti rahsia lah kan. Kalau bagi tahu semua nanti tak surprise pula. Aku nak tengok Roy Azman. Wah, peminat Roy Azman? Peminat. Aku artis kat Malaysia je, aku minat seorang je Satya. Oh. Sebab dia sebelah saya. Saya bos dia cakap saya bos dia itu macam dia sayang-sayang lagi. So kita tengok nanti aksi artis bermain bola. Macam saya cakap tadi, dengarnya Aidil Aziz tu sendiri ada memang dapat offer untuk main Liga Entry. Mungkin satu hari nanti dia akan terima pula untuk main kan. Kita tengok aksi mereka nanti. Hari ini FT dibarisi oleh hari ini veteran, pemain-pemain yang pernah menjadi wakil negeri, pemain-pemain kelab yang boleh ada nama jugalah. Siapa? Ada, kalau tengok gambar tu nanti kita terangkan lah. Tak, nanti dia turun bawah kita tu. Hadiah ada juga malam ni, 10 cabutan bertuah untuk hamper dan juga 3 telefon bimbit. Hari tu pun kita bagi 3 juga. Student-student UPM yang menang. So hari ni tak tahu siapa lagi yang akan menang. Siapa nak nombor boleh jumpa Kak Erin dekat bawah tangga sekarang. Harga RM1 je. Beli tiket RM1 sahaja dapat handphone. Brand dirahsiakan lah. Handphone memang canggih yang macam. Kalau canggih memang canggih. Okey. Hari ni macam MC saya sama adik. Sila. Dapat banyak.
Hujan macam pagi sampai petang hujan, corak bakat kering.
Waam tengah ikat tali kasut tu. Kejap lagi dia akan turun. Okey. Artis siapa ada nanti? Artis silakan. Ah, artis mesti kau yang nak. Itu saja. Itu nak test. Mesti kau yang nak. Tak boleh. Family dekat sini. Ah, kau jangan kacau. Pacar sanda ada. Tadi nampak. Alright. So, kita akan mulakan perlawanan kita sebentar lagi. Mereka sedang berbaris di bawah. Buat last preparation sebelum masuk ke padang. Peringatan terakhir untuk semua siapa yang belum lagi mendapatkan nombor cabutan bertuah, boleh dapat dekat bawah. Ada meja, ada Kak Erin baju warna kuning hari ni FT, boleh dapatkan nombor cabutan bertuah. Bayar RM1 saja, tapi pulangan dia apa? Dapat 3 biji handphone kalau bertuah lah. Kalau bertuah lah. Kalau bertuah. So kena tunggu sampai habis ya. Make sure siapa yang ada nombor, jangan balik awal sebab dari time to time, boleh cakap orang putih. Time to time. Which is? Kan buat cabutan bertuah. So kita panggil 3 kali je. Tak turun, bukan turun. Dia ambil hadiah kat atas pentas sana. Tak sampai kita tukar nombor lain. Kita tak nak tunggu lama, okay? Kita ambil tau. Kita ambil. Setakat ni nombor masih ada lagi tapi dah tak banyak. Kita pada malam ini, terima kasih diucapkan.
Diumumkan, perarakan masuk para pegawai pelawan. Cari Zero macam mana? Steady tak? Alhamdulillah, kami sudah bersedia untuk mengalahkan veteran. Alright, jangan risau. Siapa antara Malaysia artis yang veteran juga? Malaysia veteran, Abang Roy. Abang Roy. Kita ada Zahid AM juga. Syashi, Andrew. Hai. Assalamualaikum dulu semua. Apa khabar semua kat sini? Alhamdulillah semua sihat eh? Okey, untuk football apa tu World Cup punya prediction, abang belum dapat lagi mangkuk. Sabar. Tapi kalau yang game hari ni nampak macam pasukan kita orang kalah teruk. Tapi tak apa. Kita harap game hari ni berada dalam keadaan yang sihat walafiat, tak ada kekasaran, game yang enjoy. Okey? Alright. Terbaik tepukan untuk Roy Azman. Rambut terima, tak apa apa lagi. Rambut terima. Apa? Keeper katanya tak sanggup nak menahan rembatan Khalid Jamlus. Dia pergi kencing dulu sebab dah nak terkencing. Nampak Amri Arya terus tak nak jadi keeper. Syafiq, mana Syafiq? Ah, oh dia tak nak main bola. Oh, dah bergaduh dah Roy Azman dengan Syafiq. Siapa nak keeper dulu? Tim ni kuat, kau main dulu. Abang kan kuat, abang. Tak nak kau main dulu, kau cakap banyak lah. Harap-harap dia ni lepas banyak. Oi, keeper dia bomba tau. Jangan main-main ni. Setakat lompat tahan bola ni tak ada masalah ni. Okey.
game kita untuk artis Malaysia lawan hari ini veteran ni dimainkan 20 minit 20 minit sahaja. Alright, so tengok puas-puas. Siapa yang you all nak rekod, ambil gambar, ambil gambar puas-puas. Tin, siapa Tin yang kau memang excited nak tengok ni Tin? Nak yang tim hari ni ke tim artis? Terpulang. Okey, sepak bola, sepak bola dilakukan Syarif Zero dari bahagian tengah. Wey, dah nampak dah skill dia. Siapa dapat buat skill Anthony, kita bagi dah dia. Mamak putih di import hal lah daripada Morocco ya, mamak ya. Yeah. Apa? Tu dia dah main pusing-pusing. Oh, itu skill Anthony tu. Sebenarnya kita dimaklumkan geng-geng artis Malaysia ni semuanya memang biasa main bola ni. So ini antara grup yang memang boleh menang lah. Katanya lah, katanya. Kita akan tengok nanti. Kita sendiri pernah lawan dengan futsal diorang kan? Kita kalah kan? Kita kalah. Weh, awal lagi dah tackle. Dah suruh tackle lah. Okay, Shah Slam. Syashik, terus bawa bola depan. Oh, cuba masuk ke tak penalti. Weh, tolak. Foul untuk pasukan hari ini, veteran. Sepakan percuma. Syed Arni, keeper, bekas pemain kebangsaan, bekas pemain Selangor. Weh, susah nak lepas ni. Waam! Kasut hijau. Bila Waam duduk sebelah mamak, keliru lah. Nizamuddin, Khalid Jamlus. Kalau ada yang tak tahu Nizamuddin Yusof, bekas penyerang kebangsaan sekitar awal tahun 2000 dulu, bekas pemain Selangor, bekas pemain KL, banyaklah trofi-trofi yang dia menang. Antaran cari mamak. Oh, lepas. Tak berjaya. Sekali lagi, Waam. Oh, Waam. Tadi melepaskan bola macam tu. Yes. Waam dia akan skor waktu penting-penting je. Bomba jadi keeper. Tak takut air. Bomba tak takut air.
tak lepas. Lontaran ke dalam untuk Malaysian artis. Aidil, ha, Shazlan berjaya di pintas. Oh, kau tahu tak satu kelebihan Atu? Apa ya? Dia berlari laju gila. Atu boleh lari laju ya? Laju. Okey, kita akan tengok kejap lagi. Kita akan tengok nanti Atu lari. Dia belum panas. Alright, kita tengok player-player artis. Tunggu dia orang panas cepat. Oh! Hai! Tak sampai antara orang dapat pada. Oh, terlalu laju. Itu antara level-level World Cup tu. Agaknya hampir aja geram tu. Shazlan pakai nombor dia 17. Ah, dia nak nombor 17. Okey, tak sampai, tak lepas dia satu tengah, dapat dirampas. Cari Waam, satu lagi Waam cross. Tak jadi kali ni, kali jamlus. Oh! Nampak senang kan bila tengok legend-legend main bola kan? Itulah. So kalau kau main tu. Okey, Aidil. Cuba menjadi rakan. Okey, buka ke sebelah kiri. Cross. Tak nampak. Semalam macam Portugal kan? Ah, ha, dia macam Bruno Fernandes yang last tu. Sikit sasar sikit je. Ha. Tapi kita dah tahu kesudahan Portugal. Lebih kurang ke? Oh, berjaya lah tu rampas bola. Oh, betul laju Adin. Betul laju, betul laju. Tengok dia bosan sorang. Marcelo! Ha. Marcelo patut tak ada kat World Cup, ada kat sini. Mama putih. Oh. Sikit lagi. Sikit lagi, buat lagi, buat lagi. Banyaknya sikit lagi ni. Dia kalau dah banyak kali sikit, lepas ni gol lah ni. Marcelo cuba kejar. Oi, memang betul Marcelo lah. Tak lepas tu kalau dari dia. Oh! Dah. Wow. Dari jamlus dijatuhkan. Izzaruddin! Oh, dia tengok, tengok bekas-bekas player ni, dia orang main senang kan? Dia main one touch je. So, dia orang tak adalah nak berlari. Tak adalah hilang tenaga sepat, betul Din? Betul. Aku cakap panjang, kau cakap betul je. Tak support langsung. Dia dia datang ambil job ni pasal nak tengok Royal Smash je. Oh, berjaya diselamatkan bola keluar.
Nizaruddin. Satu, rematan. Try. Rindulah tengok rematan kecah Nizaruddin. Oh. Okay, Shah Slam. Kepada Tomok. Syarif. Dapat kepada ID. Lady, terus. Shah Slam, tengok kawan dah buka. Wow. Di belakang kanan. Aidil. Masuk di belakang kanan. Masuk. Aidil. Tomok. Tak ada penyudah, tak ada penyudah. Mama buat balik, buat balik. Belum sikit. Aidil mengecek, lepas. Mama. Mas. Bawa jatuh dulu, bagi orang surprise, baru dia hebat. Balik kepada respect kepada veteran lah. Yes, gol dikarenakan oleh Aidil Aziz. Siapa nak jadi tenor macam Aidil, kena beli dia punya mangga lah. Nanti beli mangga ni jadi power macam tu. Kedudukan sekarang berapa? Satu sama, hari ini veteran satu, artis Malaysia satu. Tak ada tu, dekat bangku simpanan ada Roy Azman, Syashi, Zahid. Ini semua star, dia orang kata star turun kemudian eh. Macam Ronaldo lah, Ronaldo tak main daripada mula kan. Oh, Cody laju dia. Dapat rampas bola. Wam dapat rampas bola daripada Tomok. Untuk pengetahuan korang semua, kalau tahun 90-an dulu, Wa'am dengan Tomok, fashion rambut dia sama, belah tengah. Cuma sekarang dah lain dah. Tomok, Mama, cepat Mama. Tak tarik. Cepat. Ini kalau kita tengok aksi pada malam ni, kita boleh katakan lebih baik daripada perlawanan Piala Dunia ya. Ini lebih melebarkan. Semalam tengok Portugal dan Morocco tak berdebar langsung. Ini lagi melebarkan. Sari, Roy Azman gelakkan kau. Tahan bola. Oh, Syafiq berjaya. Bola keluar. Dapat Nizaruddin. Saya memang request lah Nizaruddin nak tengok shoot dari jauh lah Nizaruddin. Dari luar kotak penalti lah, rindu lah nak tengok. Bagi sekali kan Nizaruddin nanti. Dia tunggu Roy Azman. Baru rembat dia ke? Tayo Roy Azman baru rembat banyak-banyak eh. Oh, percubaan jauh. Syed Adni, keeper kebangsaan ni. Dapat bola dia punya. Tepat dapat kawan. Dia tahan bola gitu je. Wey, macam mana dia buat? Smart. Oh, cuba masuk. Tolak sikit. Tolak balik. Kali dah blues. Dapat. Sayang, offside sikit lagi.
Jaslan, Jaslan, terus cari. Oh, tak lepas. ID dah start lari dah lagi. Kalau dapat tu, boleh goal tu. Kalau lepas lah. Oh. Dapat Nizar. Khalid. Aduh, Marcelo ada kat situ. Ingat senang ke nak lepas Marcelo kan? Betul kan? Nau, cakap apa? Betul, memang power. Tak offside, tak offside, Am. Wah, ada orang challenge lah, Am. Oh, counter attack daripada artis Malaysia, Aidil. Oh, terlepas. Sebab bola memang licin lah sekarang kan. Padang tengah basah kan. Okay, Wam. Dia punya tahan mahal lah. Kalau ikutkan Waam dia pernah kalahkan keeper-keeper dunia tau. Van der Sar, Brian Foster, Vito Valdez, semua Waam dah kitai. Roy Azman je belum. Roy Azman nanti kita tengok. Oh, tak masuk. Corner kick, corner kick. Sikit lagi. Sikit je. Oh. Okay, corner kick untuk hari ni veteran. Dalam malam tadi gol pasukan Morocco daripada corner kick lah kan. Dia punya lompat tinggi tu ke cross kan. So kita tengok siapa yang bakal melompat. Oh, tak lepas. Foul untuk artis Malaysia. Banyak ada pergaduhan ke sini? Belum out. Bawak, Tomo datang dekat sempat. Tomo ada belakang. Oh, masuk dalam kena berhenti. Oh, Aidil. Oh, sayang. Oh, Shadow, sikit lagi. Tapi kalau tengok, Mamak punya larian tu macam Mbappe. Oh, malam tadi Mbappe buat macam tu lah. Tak tahu, Mamak jeru Mbappe ke Mbappe jeru Mamak? Alright, Tomo, perjuangan dia. Oh, baik lah dia punya placing. Tapi ialah keeper national kau dulu kan. Kalau Roy Azman dah gol dah tu. Turun, keeper panggil. Syafiq dah panggil dah. Turun. Okey, itu dia whistle penamat separuh masa yang pertama. Kedudukan satu hari ini veteran artis Malaysia. Satu juga. Game yang fight tau. Game yang fight, game yang basah, game yang berair orang kata. Hujan. So satu sama. Hujan. Tengok sikit, macam mana game tadi? Assalamualaikum semua, apa khabar?
Okay, game tadi untuk first half tu memang kita lawan dengan legend-legend lah. Kan? Kita pun tak expect yang tinggi. Tapi kita cuba bagi tantangan lah. Kita berapa half ni kita main? Kita tambah jadi 4 half. Tadi try tu nyari-nyari nak gol macam mana? Itu pun bedal itu. Nampak? Last kita nampak Tomok dalam keadaan hujan ni masa video clip sejarah hujan berulang. Bro, hari ni dapat tengok balik. Wow. Okay. Okay, oh. Siapa yang rasa-rasa terlepas dengan aksi-aksi tadi, kita boleh tengok live dekat YouTube channel Zack I and Friends TV. So korang boleh tengok siapa yang terlepas. Ada goal tadi, rasa macam tak puas hati kan awak kan? Sekali lagi nama dia, nama YouTube dia. Dia sebutan dia Z and Friends TV. Tapi kalau orang tak pandai nak eja, okay, kita sebut dia. Zack I and Friends TV. Alright, so siapa yang belum subscribe, tolong subscribe, support local YouTube channel kita. Dia buat live game-game yang macam ni kan. Kat TV tak ada, kita boleh tengok live dekat YouTube. Okay, Refi, okay Refi. Nanti habis game boleh minta gambar dengan Tomok ya, Ref. Okey, kita dapat maklumat, kita nak adakan dulu sebab hujan, sejuk, kita nak panaskan keadaan, kita nak buat cabutan bertuah dulu sikit. Dah ready belum? Alright, kita settlekan kejap. Okey, siapa yang ada nombor, standby nombor anda. Pegang, keluarkan. Jangan bagi mana-mana, toilet pun jangan. Okey, saya berada di atas pentas sekarang. Semua nampak ya? Keluarkan nombor masing-masing, siap standby. Kita sebut nombor 3 kali panggil, tak ada kita tukar nombor lain. Okey, untuk buat cabutan kita jemput Encik Azri daripada Hari Ni FT untuk berbuat. Okey, kita silakan. Ambil gambar, ambil hadiah. Okey, teruskan cabutan yang kedua, Tim. Cabutan yang kedua. Cik Azri, silakan. Bismillah. Nombor seterusnya. Empat. Siapa yang empat? Mana empat? Empat. Empat, dua, dua. Empat, dua, dua. Siapa empat, dua, dua? Milik saya! Ada. Kita sampai lima. Lima, empat, tiga, dua, satu. Okey, bagi orang lain. So, ingat tadi yang sorak siapa? Sebab yang sorak tu nanti boleh dapat biskut sikit. Cek nombor, nombor, nombor. Bagi hati, betul tak? Tengok Okey, betul. Dua hadiah dah dapat. Yang ketiga, Encik Azri, silakan. Cabutan.
Tak sabar maknya kan, nombor pun tak lagi. Okey. Nombor seterusnya bermula dengan nombor 3. 3 apa? 3 apa? Okey. 3 apa? 399. Oh, 399. Siapa 399 dari saya? Sebelah sana tak ada. Kira sampai 5. 3991. 5. 399 habis. Tukar nombor. Okey. Tukar nombor. Rugi lah. Pergi toilet ya. Pergi toilet. Okey, nombor seterusnya bermula dengan nombor 4. 405. Wow, 405. Mana mana mana? Saya kuat-kuat. Ya, yeah, ada kat bawah. Dia tak excited. Kawan dia dah jerit lebih. Okey. Awak dapat air gas nanti. Dalam ada. Bawa nombor, bawa nombor. Kita nak check betul ke tidak. Meh, nombor. Abang Satya, dua nombor? Boleh, ya? Dua nombor cabut. 405, betul. Silakan. Bos Satya. Satu lagi. Kita ada satu dua, lagi. Dua. Ada dua. Okay. Gaul sikit. Dia suruh gaul. Atik, Bos Satya. Gaul. Dia suruh gaul. Gaul macam buat rendah. Satu ke dua? Satu, ha? Dua. Dua nombor lagi. Siapa yang suruh gaul tadi? Mana tengok nombor korang? Ben, aku umumkan terus nombor korang. Okey. Adik, cepat. Okey, ready? Nombor seterusnya bermula dengan nombor 4 juga lagi. Okey, nombor 441. 441. Wow. Angkat tangan. Ada, ujung sekali. Alamak, dah tahu nak menang, duduk depan abang. 5, 4, 3. Okay. 2, 1. Woi, jauh perjalanan dia nak ambil hadiah ni. Banyak cabaran, okey. Okey, kita nak tengok dulu. Betul tak? 4, 1, okey, betul. Sampai hadiah. Dan untuk yang terakhir, cabutan terakhir sebelum diorang kat bawah dah nak main tu. Terakhir. Bos, yang terakhir bos. Bos, kas, bos. Ya. Okey, nombor. Mula dengan 4 juga. 4, 3, 6. 4, 3, 6. Mana tak 4, 3, 6? Kenapa semua belah sini je? 4, 3, 6 sana tak ada. 4, 3, 6. 4, 3, 6. Ada. Mana? Tak ada dah. Akak yang suruh gawal tadi ke? Ada. Mewakili tim belah sini. Akhirnya anda beroleh kemenangan yang pertama. Silakan. Betul, dah tunjuk dah. 4, 3, 6 eh? Okey, terima kasih. Tahniah kepada kelima-lima pemenang. Sementara lagi ada sesi seterusnya dan yang akhir nanti jangan lupa 3 buah telefon bimbing untuk anda menangi, okey? Jom kita sambung balik dengan perlawanan. Go. Oh ni geng bini-bini artis je? Geng bini-bini artis ni je? Oh. Okey, separuh masa kedua dah pun bermula. Tadi nampak Roy Azman ada buat save satu eh. Oh, keeper dah tukar. Roy Azman keluar, Roy Azman masuk ganti Syafiq. Nampak Zahid juga. Oh, daripada belah kanan. Cuba masuk hebatan. Oh, terlalu tinggi.
Tiba dah tinggi dah. Tapi tak rasanya tak perlu nak tenang lagi tinggi daripada tiba. Silakan, silakan. Azmi Yusof, hantaran kepada Amri Yahya. Cari Cali Jablus. Oi, tak sabar nak tengok Nizaruddin rembat depan Roy Azman ni. Bola siapa tu? Ada dua bola. Bola siapa? Oh. Dapat lah. Oh, sliding tackle daripada keeper artis Malaysia Roy Azman. Wih, dahsyat lah. Ini macam asyik lah Maria Mariana ni. Wah. Wih, baik play Malaysia ni. Oh. Bukan Galik sempat tersasar. Dia tak sampai hati lah skor. Saya faham, saya faham. Chazlan cuba. Terus buka. Belah kanan. Cari Aidil. Oh. Oh. Cantik gerakan. Tomok dengan Atu dah tunggu kat dalam. Tapi berjaya diselamatkan oleh pertahanan hari ini veteran. Koli, dia ni pun laju juga ni. Kalau kita tengok minggu lepas masa lawan Raja Lawak United, wuih, dahsyat agak larian dia. Boleh try naik main wing pula. Syasyik, pemain baru masuk second half. Tak lepas. Mana, mana? Fizah, mana Fizah? Syasyik bawa bola tak jerit pun tadi. Oh, berjaya diselamatkan Roy Azman. Ini level Yasin Bono ni. Ibu Morocco. Baik ni. Oh, oh. Apa tu? Ada kekasaran ke ref? Ref tolong tengok ref. Gear. Okey, serangan daripada artis Malaysia. Oh, empat pemain, satu line. Oh, terlepas satu. Cantik hantaran. Okey, Tomok. Cuba buat hantaran, cuba gerakan. Ada tiga pilihan untuk Tomok. Aidil. Oh. Chazlan, cuba. Oh. Keeper kebangsaan ni, Syah. Alamak. Ini kenapa tu? Syasyik, bola tak ada pun jatuh, eh. Tak sampai hati, faham? Tak sampai hati. Oh, aku ada satu player favorite aku yang tak main-main lagi. Mana? Tu, Azidan. Azidan main tak, Azidan? Azidan main tak? Fatin nak tengok Azidan. Banyak ni.
Zahid, 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 belum nampak Zahid. Ah, Zahid sentuh bola. Terbaik Zahid. Alright, Syah. Tak sikit, Zahid. Ah. Atun, try Atun. Just like, oh, tak lepas. Oh, Syasi yang selamatkan tau. Syasi yang selamatkan tadi. Weh, ada function. Syasi ada function. Cantik gerakan. Boleh buat lagi, buat lagi. Zahid ibarat coach di atas padang ya. Dia hanya mengarahkan saja. Okey, belah kanan buka, Yus. Terus, Tomo ada. Aidil. Zahid ada belah kiri, kosong. Tolonglah padang Zahid. Tolonglah padang Zahid. Oh. Pertukaran. Siapa? Yus ganti? Mama. Mama putih. Mana-mana pun putih. Pertukaran. Syasi dikeluarkan terpaksa. Orang rumah tak bagi keluar. Orang rumah tak bagi keluar. Terpaksa, kalau tak dia tak boleh bernafas dah tu. Tak apa, keluar. Mana orang rumahnya, sila beri rawatan. Pasukan perubatan tak jaga untuk perlawanan artis. So, orang rumah, silakan. Dia dengan cik minta keluar. Thank you.
Oi, Iman gecek ke mana? Bagus Iman. Aidi, peluang! Oi. Ke mana ni awak? Ini semangat macam Jepun ni, macam Jepun. Dia punya semangat. Kena kejar balik, kena kejar balik. Oh. Gol kedua pasukan Artis Malaysia dijaringkan oleh Aidi Aziz. Sekarang dah gol sama tau. Macam mana? Rasa-rasa macam mana, Latin? Lepas ni, last minute. Hari ni veteran kot skor. Oh, hari ni veteran skor lah. Satu lah kita tengok. Satu. Itu ramalan Fatin lah. Tapi sekarang Tomok tengah buat bola ni. Boleh dapat gol ni. Tak, sekarang kita ambil balik. Mama! Aidil, mencari hat-trick. Dapat tak? Berjaya dipatahkan. Okay, hari ni pula. Offside. Oh. Kalau game ada offside, maksudnya player tu power, Adin. Ya. Yeah. Ha, player tu laju. Oh, Zahid bawa bola. Oh, dapat hantaran kepada Tomok. Bolehlah. Baik, Zahid. Memang baik. Ini serius. Ini puji ikhlas. Level-level Sergio Busquets. Hantaran cross cantik. Oh, Tomok. Oh, tak berjaya. Dinding kat situ. Atuh ya, atuh ya. Oh, rebatan. Sikit lagi nak gol tu. Cari nak cross jauh. Oh. Baik, Azmi Wang. Oi, berjaya diselamatkan. Corner kick. Konegi untuk hari ini veteran Wam dari Jamlus. Oh, berjaya selamatkan balik lagi Nazani Zarudin. Aku yang stres tau. Dia kalau skill turning shoot ni, dia memang legend-legend je yang boleh buat. Nizarudin, hebat tu. Ini dah kira macam tim England lah ni. England dapat penalti semalam. Oh, jangan cakap kelab yang dah kalah. Tim yang dah kalah. VAR nak cakap VAR lah. Ref, kita ada live YouTube. Kita tengok YouTube. Bukan YouTube, VAR. YouTube. Tak ada live, tak ada live. Ada rungutan di tepi gelanggang oleh Syarif. Sebagai team manager. Syashik cuba menggoda penjaga garisan. Yo! Khalid Jamlus. Hat-trick kan malam ni, 3 kan? Betul. Hat-trick daripada Khalid Jamlus. Oh, macam dah kena prediction aku. Belum habis. Thank you.
Ambil yang lain, aku tak setuju bagi penalti. Alah, Abang Syah tak nampak Atu. Oh, Atu dengan Mamak dia tukar, chance side. Mamak main belakang sana pula, belakang kiri. Jadi kita seri dua sama. Setelah bincang dengan Ray, Ray kata penalti dia tak kira. Kalau berani penalti betul-betul lah. Okey, tamat perlawanan antara hari ini veteran dan artis Malaysia. Tepukan untuk kedua-dua pasukan. Saya dah cakap awal tadi, perlawanan ni lebih hebat daripada Perancis dan England kan. So, dia dah buktikan memang dahsyat perlawanan ni. Dengan aksi-aksi Roy Azman, sama macam keeper Perancis malam. Dan keputusan berapa? 3 untuk hari ini veteran dan 2 untuk artis Malaysia. Terbaik, tepukan sekali lagi untuk kedua-dua pasukan.
So selepas ni kita akan ada perlawanan hari ni FT menentang Bujangga FC. Sebentar lagi dan kita akan ada majlis perasmian akan dilakukan di pentas utama pada bila-bila masa. Okay, kita rehat kejap, nak pergi toilet pergi, standby nombor cabutan bertuah jangan hilang. Diumumkan ketibaan Chairman Hari Ini Group of Companies, Dato' Siva Kumar.
kita teguh berdiri dengan matlamat satu misi. Tak kira dari mana engkau datang kemari. Teruntulah tepi rasa aku kerana itu tiada henti. Let's go. We'll be right back.
insan. Gelap dalam matahari insan. Jika bisa insan, mana cerita panglima yang uji benar. Awang hitam kaji awan putih bila belayar. Gambar keliling dunia, tuannya yang terkenal. Tak merdeka di jasad, harus bebas di akal. Hatiku tetap hanya padamu. Kenapa ku berdiri? Kamu cita-cita hanya kekal sebagai mimpi. Semuanya bermula dari sini. Untuk pengetahuan semua, kita akan adakan sesi ataupun majlis perasmian di pentas utama sebentar lagi. Jadi kami minta kerjasama kepada kedua-dua pasukan yang akan bermain untuk berhenti seketika untuk memberi ruang laluan supaya semua penonton memberikan tumpuan kepada majlis perasmian yang kita akan adakan sebentar lagi. Terima kasih.
Selamat. Chairman Hari Ini Group of Companies, Datuk Siva Kumar. CEO Hari Ini FT, Encik Puspana Tanabalan. Hari Ini Administrative Manager, Encik S. Subramaniam. Terima kasih. Dan juga kita perkenalkan jurulatih baru Hari Ini FT, Encik P. Maniam. Tepukan kepada semua tetamu VIP kita pada hari ini. Bagi memulakan acara kita untuk hari ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput wakil dari Hari Ini Group untuk memberikan ucapan aluan. Dipersilakan CEO Hari Ini FT, Encik Puspana Tanabalan. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis yang berusaha, Datuk Seri Siva Kumar, Chairman of Hari Ini Group, yang saya hormati Cik Fidaus, Naib Presiden FAM merangkap Presiden Persatuan Bola Sepak Melayu Malaysia, juga kepada Cik Subra, Pegawai Tadbir Hari Ini Group, serta yang coach baru Hari Ini FT, Coach P. Maniam. Terima kasih. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berkuasa Encik Fidaus atas kesudian beliau meluangkan masa untuk perasmian atau pelancaran Liga Piala Hari Ini Group pada malam ini. Dan sebenarnya matlamat mengadakan Liga ini adalah untuk lebih kepada mencukil, mencari bakat-bakat baru di sekitar Negeri Sembilan secara amnya, khususnya di sekitar rantau, untuk kita menjadikan lagi satu aset atau modal kepada skuad utama kita Hari Ini FT, yang seperti tuan-tuan puan-puan maksudnya maklum yang bermain di Liga M3. Dan saya berharap semoga matlamat yang ditetapkan oleh pihak pengurusan dapat dicapai melalui Liga ini. Dan kepada 16 pasukan yang menyertai Liga ini, saya ucapkan selamat bertanding dan all the best. Dan juga tidak lupa kepada pihak urus dia yang bertungkus lumus mengaturkan Liga ini, dan terutamanya untuk pada malam ini dia punya arrangement semua cukup baik. Terima kasih kepada pihak urus dia. Dan all the best kepada dua-dua pasukan yang bertanding yang akan memulakan sepak mula sebenarnya untuk Liga Hari Ini Cup 2022. So saya rasa itu dia secara ringkas ucapan daripada saya. Dan sekali lagi saya merangkumkan terima kasih kepada tetamu hormat kita Encik Fidaus atas kesediaan beliau. Dan saya rasa sampai itu saja. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada CEO Hari Ini FT, Encik Puspana Tanabalan. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya menjemput tetamu VIP kita untuk memberikan ucapan perasmian dan pelancaran Piala Hari Ini Group. Dipersilakan Naib Presiden FAM, Encik Muhammad Firdaus bin Muhammad. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Presiden Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Seri Siva Kumar, Chairman Hari Ini Group of Companies, Cik Subramaniam, Admin Manager Hari Ini, Puspana Tanabalan, CEO Hari Ini, dan sahabat saya coach yang baru dipilih untuk mengemudi pasukan Hari Ini FC, saudara Coach P. Maniam. Saya sebenarnya memuji usaha yang telah dilakukan oleh Hari Ini Group bagi melahirkan bakat-bakat untuk disalurkan kepada peringkat bukan sahaja di peringkat negeri tetapi di peringkat kebangsaan. Saya melihat satu usaha yang baik. Kami di FM memang menggalakkan mana-mana kelab-kelab atau persatuan-persatuan menghadirkan lebih banyak liga bagi tujuan kita mencungkil bakat-bakat baru untuk diketengahkan di peringkat nasional. Saya difahamkan juga tujuan diadakan Piala Hari Ini Group ni hari ini semata untuk kita mencari bakat, dan bukan saja
pemain-pemain ini boleh disalurkan di peringkat klub yang bermain dalam liga profesional di Malaysia, tetapi juga boleh disalurkan kepada sampai ke tahap tinggi di peringkat kebangsaan. Dan saya yakin dan percaya dengan bakat-bakat yang ada pada hari ini, dan saya difahamkan banyak pasukan akan menyertai pasukan ini. Kami di FM, insyaAllah kami akan memberi recognize pada liga ini, bukan sekadar liga diiktiraf, tetapi akan diberi pengiktirafan oleh FM insyaAllah. Dan saya yakin dan percaya dengan usaha yang baik ini akan membuahkan hasil yang baik. Jadi saya pun tak nak cakap panjang, dan saya berharap perjalanan piala ini berjalan dengan lancar dan bermainlah dengan semangat semangat juang yang tinggi. Di samping kita untuk melahirkan pemain-pemain yang terbaik. Saya sudahi ucapan saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan liga hari ini tahun 2023. Tepukan yang paling gemuruh buat naib presiden FAM Encik Muhammad Firdaus bin Muhammad. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Encik Firdaus bersama dengan tetamu VIP untuk gembira ball, untuk simbolik perasmian kita pada malam ini. Tetamu-tetamu VIP sekali boleh iring. Kita jemput Datin bersama anaknya juga untuk sekali ke majlis perasmian kita ke atas pentas. Dipersilakan. Okey, kita akan buat kiraan tiga. Dalam kiraan tiga kita akan sentuh mirror ball tersebut untuk simbolik perasmian. Okey, kita jemput Datin ke atas pentas. Dalam kiraan 3, 2, 1. Tepukan yang paling gemuruh untuk Piala Hari Ini Group yang baru saja dilancarkan pada malam ini. Let's go. Diucapkan kepada Naib Presiden FAM Encik Mawar Firdaus bin Muhammad, Chairman Hari Ini Group of Companies Datuk Sivan Kumar, CEO Hari Ini FT Encik Puspana Tanabalan, Hari Ini Administrative Manager Encik S. Subramaniam, dan juga Jurulatih Hari Ini FT Encik P. Maniam. Seterusnya kita akan dihiburkan dengan nyanyian lagu tema Hari Ini Kita Mesti Menang. Semua datang, 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 datang,
tetap segar ibu nama malahan satu kemenang awal pada blok ahad kita. Come on, come on, hari ini kita awak datang dengan kita yang terbaik. Padahal kenapa bila jatuh pasti bangun balik. Biar panas terik. Tidak perlu jadi simbol. Menembus kamu dan tidak bersolat. Tanda ikut. Lagu tema pasukan hari ini FT, hari ini mesti menang.